paket bunga premium, saya kasih bunga cuma 7,5%. Bisa? Bisa. Ini buat teman-teman, saya kasih OTR-nya 115. Nah, Suri, Luxury ini dalam ada TV tengah, Captain dan Seat. Captain Seat. Itu. Jadi Matic lagi. Nova Venturer diesel 2021. Nah. Saya ada 2 unit. Kalau nggak salah ini nomornya yang blank. Antik. Blank. Iya, blank. Jadi kalau nomornya blank biasanya beda. Suran 3 juta aja. 3 juta. 3 juta. 4 tahun. 4 tahun. Yes, Bro. 180. Ayo. Udah kayak Ayla harganya. Teman-teman. Kilometer baru 16.000. 16.000 tahun 2019. 20. Oh, 19 angsuran 1,9. 1,9. Top. Ya. Ini sebagian udah kita poles nih. Hari ini belum keburu ke sini. OTR-nya berapa, Pak? OTR-nya ini cukup di angka 69 doang. Manual 2013, kilometer 50.000, antik, mobil dipakainya enak banget, koplingnya empuk banget, dalamnya tuh masih pada diplastikin. Oke, teman-teman, balik lagi di Tim Channel. Kali ini kita main lagi nih di Jalan Imam Bonjol, tentunya di tempatnya Ko Ivan. Apa kabar, Ko? Sehat. Sehat terus ya. Baik. Dahsyat. 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 Teman-teman, jaga kesehatan terus karena ini cuaca kadang hujan, kadang panas ya, Ko. Ya, tadi mendung, sekarang panas lagi. Jadi nonton video ini nih biar tambah sehat. Benar. Apalagi yang lagi nyari mobil second berkualitas. Siap. Apalagi mau bulan puasa nih, Ko. Mau bulan puasa. Nah, pas banget ya. Sebelum harganya pada melonjak. Nah, biasanya mendekati bulan puasa, makin banyak yang nyari mobil, sehingga harga tuh biasanya itu ya, hukum ekonomi biasanya, lah. Karena permintaan banyak, barangnya ada juga segitu-gitu aja. Segitu-gitu aja. Harganya yang jadi, Masya Allah. Nah, kalau sekarang masih stabil lah ya, kalau sekarang masih ya. Masih manusia. Masih lama lah, masih harga sekarang, teman-teman. Nah, Pak Ivan, apa nih benefit teman-teman sendiri kalau beli di Tirauto? Oke, benefitnya teman-teman nggak usah ragu. Mobil di sini digaransi, semuanya tidak bekas kena. Nah, apalagi bekas tabrak. Nah, bukan bekas tabrakan seperti kata orang-orang, tidak bekas tabrakan. Siap. Jadi tabrak itu banyak versi. Siap. Kejedot aja kita nggak ambil. Kejedot aja nggak ambil. Kita nggak ambil. Apalagi yang tabrakan. Kena tulang ya. Benar. Ditambah lagi buat teman-teman, satu bulan pertama pakai mobil, oke, itu garansi. Jadi jangan sampai baru beli mobil, teman-teman keluar uang lagi. Jadi kalau ada sesuatu, katakan memang kita kelupaan atau kelewat, ada yang kurang-kurang, ngobrol aja biayanya dari kita. Nah, diobrolin aja. Bawa satu bulan aja. Ke depan itu udah lebaran. Jadi udah buat lebaran nih, udah siap jalan lah ya. Siap jalan. Siap pulang kampung, tenang, nyaman. Bener. Udah siap gas semuanya. Ngomong-ngomong soal pulang kampung, tenang, nyaman. Nah, ada tambahan lagi dari Tira Auto. Oke, apa itu, Ko? Jadi selama teman-teman beli mobil di sini, mobil dibawa pulang kampung, itu di jalan kita punya namanya roadside assistant. Roadside assistant. Apa itu? Okay. Itu adalah perlindungan bagi pengendara di mana kalau di jalan mengalami kondisi darurat. Darurat. Ban kempes. Ban kempes, ban bocor gitu ya. Terus aki ngedrop. Bensin habis. Mobil terjadi apa-apa, towing pun kita kirim gratis seluruh Indonesia. Gratis seluruh Indonesia? Ya. Apapun mobilnya yang beli di sini. Apapun mobilnya yang beli di sini. Oke. Jadi sebelum kirim mobil akan kita tempel stiker di situ, ada nomor telepon kontak senternya di 021-4000-5208. Itu kontak center khusus buat Tira Auto. Tira Auto. Ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, sampai kehabisan bensin pun disamperin. Disamperin. Luar biasa, itu makin tenang. Udah kayak mobil baru. Ya, jadi kan garansi. Banyak teman-teman yang kalau misalkan ban bocor nggak ngerti gitu kan. Gimana caranya? Udah jangan takut, jangan ragu. Telepon ke situ aja, nanti ada mekanik kita yang susulin. Dimanapun berada. Dimanapun seluruh Indonesia. Siap. Itu, jadi kita langsung ke unit pertama, unit yang memang buat keluarga dulu nih, kok. Oh gitu, terserah, ayo, main mana? Ke sana, belakang. Boleh, boleh, buat boleh. Keluarga lagi ya, ada lumayan nih. Lumayan. Oke. Wah, ini di Jazz lagi ada yang lihat mobil. Lagi ada yang lihat mobil nih. Lagi ada yang lihat mobil nih. Ini Jazz nih.
Yang jadi keluarga, buru-buruan ya. Keluarga mau yang mana? Ini R3, R3 juga nih. Nah, ini mobil-mobil keluarga yang belakang boleh, dulu kok. Boleh. Iya. Oke, ini ada R3 GX manual 2017. Nah, ini pas banget nih. Pas banget buat teman-teman. Kilometernya juga baru 50.000. GX ya? Sorry, waktu saya beli 50.000-an, sekarang udah 60.000. Okay. Udah pakai-pakai juga. Nah, ini buat teman-teman. Pajaknya juga panjang, satu tangan dari baru. Satu tangan dari baru. Satu tangan. GX manual 2017. Sip. Segala medarnya 140 juta aja. 140. Iya. GX manual. GX manual. Oke. Nah, untuk total DP dan angsurannya, ini buat teman-teman saya kasih DP-nya cukup di angka 10 juta aja deh. 10 juta aja udah. 10 juta. Biar cepat. Biar cepat. Sebelum lebaran, sebelum bulan puasa ya, kalau bisa nih. Angsurannya? Angkut. 3,95 tahun. Nah, masih di bawah 4 juta dapat GX manual. Siap. Ini lebih nyaman dibandingkan ya, merek sebelah nih. Dia 1500cc. Ya, pasti. Nyaman banget lah. Suzuki suspensinya udah luar biasa. Bener. Pajaknya udah murah. 2 jutaan kali ya kok ya? Enggak, 3 jutaan. 3 jutaan tipis lah ya. Jutaan. Yang ini. Ah, ini juga sama nih, manual juga. Manual juga. Kalau ini buat pulang kampung yang ini 60.000, ini baru jalan 30.000, pajaknya bulan 6. Alamatnya Surabaya. Oke, alamat Surabaya. GX manual 2018 kilometer 30.000. Siap. Ini orang yang Surabaya mungkin bisa langsung nih. Enggak usah boleh, balik nama. Di sini juga enggak ada masalah. Nanti dibantu ya, Kak ya. Bisa untuk perpanjang atau balik perpanjang, nama. Perpanjang balik nama aman lah pokoknya. Aman. Sekarang kan semuanya online. Online. Nah, ini yang buat 2018. Ini cukup DP sekali lagi 10 juta aja deh. 10 juta. Mobil segini ya, 10 juta ringan 10 banget. 10 juta. Angsurannya 5 tahun 4,7. Mantap. Manual 2018 new model yang udah setirnya ada gadingnya, dashboardnya baru, keyless. Udah dikasih apa namanya? Joknya udah dilapisin sarung. Enak banget ini, enak mobil banget. Masih enak banget dipakainya. GX emang kalau 30.000 pasti enak. Oh, Suzuki mantap-mantap sih. Mantap-mantap. Suspensinya terutama. Ini okay. Tipenya GL. GL. Ini GL. Tahunnya sama seperti yang tadi belakang. Ini GL manual 2017. Siap. Kilometer kurang lebih mirip-mirip 60 ribuan itu standar pakai ya, termasuknya jarang juga, pajaknya juga panjang. Ini buat teman-teman saya kasih DP 10 juta lagi. Nah, deh serba 10 juta mobil 10 keluarga 10 juta, angsurannya 3,8 tuh. 3,8 loh, nggak ada yang di atas 4 juta. Jangan terlalu minim juga ya kok ya untuk ya, DP-nya 10 ya, juta itu udah ya oke okay lah. Oke okay lah. Okay lah untuk sekelas mobil gitu. 3,85 tahun. Iya, 3,85 tahun. Harga case-nya berapa ini? Harga case-nya saya kasih buat teman-teman 140 aja deh. 140 masih nego lah ya. Masih nego. Nanti diobrolin aja. Siap. Dan DP dan angsuran pun semuanya masih bisa dikondisikan ya, Pak ya. Siap. Pajaknya murah ini. Dari tadi manual, 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 manual. Wow. Nah, sekarang nih HRV. HRV manual juga. Jarang loh. Iya. HRV manual. Ini HRV S manual 2016. Siap. Kilometer masih 50 ribuan. Nah, ini antik nih. 50 ribuan, 2016. Jadi HRV kan biasanya matic ya. Iya. Ini manual. Teman-teman yang mau manual, datang ke sini deh. Langka loh manual. Banyak. Tuh. Banyak yang manual-manual. Oke. HRV ini saya kasih OTR-nya 199 aja OTR-nya. Siap. Di bawah okay. 200. DP-nya buat teman-teman saya kasih DP-nya 10 juta lagi deh. Serba 10 juta. Kok 10 juta HRV dan mobilnya sama gitu ya. Iya. Ya udah 10 juta aja deh. Iya, 10 juta 10 aja. Juta aja. Kalau mau nambah nggak apa-apa, malah iya, lebih bagus. Ini buat 5 tahunnya angsuran 5,6 juta. 5,6. Dengan 5,6. DP 10 juta ya. Mau angsuran lebih murah lagi DP-nya tambahin naikin. Banyakan. Naikin dikit angsurannya juga pasti lumayan. Turun. Pajaknya berapa ini, Pak? Pajaknya kurang lebih 4 jutaan. 4 jutaan. Ya. Ini manual juga nih. Manual juga. DSS manual 2017 kilometer 21.000. Oke. Pajaknya panjang bulan 2. Pemakaiannya 2018. 2018. 21.000. Orang lupa punya mobil. Mobil banyak. Ini. Mungkin salah satu penonton kita yang punya lihat. Siap. Ini mobilnya ada banyak, termasuk yang Verosa kemarin udah laku tuh. Verosa. Iya, dia keluar-keluarin. Iya. Verosa. Siap. Cocok lah manual buat keluar ya, kota. Ini buat teman-teman saya kasih OTR-nya sekali lagi sama deh, 205. 205 dapat. Iya, OTR-nya 205. 2018 pemakaian. Betul. Paketan kreditnya kok.
Ini DP-nya agak tinggi nih. DP 25 juta. 25 juta. Angsurannya 4,9 5 tahun. Nah, DP-nya rada tinggi dikit tapi angsurannya lumayan loh. Lumayan. Turunannya. Pajaknya 3 jutaan. 3 jutaan. Pajaknya panjang bulan 2. Ini karbon asli nih. Karbon asli. Jadi dapat kam mesin 2. Heeh. Oh, dapat 2. Dapat 2, kam mesin dan karbon. Nah, tinggal pilih. Tinggal pilih aja. Oke, sekarang yang mana dulu? Ini boleh. Kalau ini nggak manual ya? Ini CRV Turbo Prestige. Nggak ada manual. Nggak ada yang manual ya CRV ya? Oke. Okay. CRV Turbo Prestige 2017. Ini pun saya belum poles, belum diapa-apain, nah, baru masuk. Belum diapa-apainnya, kelihatan belum banget. Diapa-apain. Ini lihat, ini masih asli semua nih. Iya. Ini kekurangannya ada di kilometer 100.000. Bagi CRV kilometer segini cukup tinggi. Cukup tinggi ya Pak ya? Ya cukup tinggi, tapi selama dia di servisnya ke Honda terus, kita bisa pelajari recordnya, malah betul, bisa jadi lebih baik karena kaki-kakinya udah diganti baru. Nah, bannya juga udah baru. Dan ori pengganti Honda. Jadi kalau mau bawa mobil Honda ini ngecek ke Honda, apa aja sih yang udah pernah diganti, itu ada riwayatnya. Ya, jadi lebih segar lagi lah. Lebih segar lagi. Penyegaran lagi. Ini di bawah 400 loh. Saya kasih ini OTR-nya 390 aja. 390 CRV Turbo. 390. Barunya 600-an. 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 Ini buat teman-teman saya kasih DP-nya 30 juta only. Oke. Okay. 30 juta. 30 juta itu aja. Itu total DP apa ya? Total DP. Bayar 30 juta. Uh-huh. Nanti tinggal bawa pulang, angsurannya cukup di angka 10.500 5 tahun. 5 tahun. Untuk seharga 10,5. Segitu oke banget. Oke jadi banget. Jadi cicilannya tinggal bulan berikutnya. Tinggal jadi bulan berikutnya teman-teman aja. Teman-teman udah santai aja nunggu bulan berikutnya. Pajaknya 5 juta 6 6 jutaan ya. Sembarangan ya? Karena harganya tinggi pajaknya masih 8,5 dong. 8.500. Mobil mewah, turbo. Ini lebih nyaman ya dibandingkan Innova katanya. Pasti. Pasti ya. Beda kasta bro. Kita belum pernah nyoba kok. Nanti kita cobalah di review. Lanjut Niko. Ini ya, udah model baru nih. Udah facelift. Ya, ini SE HRV SE 2018. Pemakaian 2019. Pajaknya kalau nggak salah bulan 2, bener nggak? Bulan 2, betul banget. Iya. 100. Soalnya baru saya bayarin pajaknya. Oke, siap. Kemarin kelewat, lupa. Jadi pajaknya udah panjang. Panjang. Kilometer 50.000. 50.000. Pokoknya di sini pajak semuanya hidup ya kok ya? Dihidupin. Ada kecualinya. Nah. Kalau kayak mobil-mobil yang cuma sekedar kayak kemarin ini kan ada Katana tuh. Itu sih udah jual begitu aja. Karena Katana kita jual 27 juta doang ya. Iya kemarin ya. Ingat nggak kita bukanya berapa? 29. 27 kejual. 27. Verosa berapa? Verosa belum kita. Belum sempat review. Belum ya? Belum. Oh, pas Verosa kemarin sini cuma 35 juta. Nah, itu bahkan mobil-mobil antik ada nih di sini. Iya. Dibeli buat mancing di Palembang. Cocok lah medannya. Iya. Sesuai. Balik lagi ke HRV. Yeah. Kilometer 50.000, pajak kepanjang bulan 2, OTR okay, saya kasih 285 aja. 285. 285 SA. Special edition kilometer 50.000, pajaknya panjang. Buat okay, teman-teman cukup DP-nya 35 juta. 35 aja. Juta itu sedang 35 banget loh. DP segitu untuk sekelas mobil segini. Ya. Jangan terlalu minim, nanti angsurannya der gitu. Angsurannya 6 jutaan 5 tahun. 6 jutaan. Okay. Dapat HRV special edition, jok kulit, stir kulit, udah paling lengkap. Udah paling lengkap. Enak juga nih, nyaman. Nyaman, enak. 6 jutaan pajaknya. Pajaknya 4 jutaan, 4 juta 500 lah. Nih mobil keluarga lagi nih kok. Ini manual lagi nih. Kau tahu ah kamu, ayo. Matik ya? Manual bener kan. Jadi memang untuk keluar kota pas lah, cocok. Ya. Tahun berapa nih kok? R3 GL manual 2019. Ini pajaknya bulan 3 tahun depan. Panjang setahun. Siap. Kilometernya? Ini kilometernya 60 ribuan. Oke. Shockbreaker-nya baru saya gantiin. 60 ribu itu kalau kemarin saya bawa ini masih aman kok. Harusnya aman ya. Iya. Mungkin karena ini rumor tentang R3 kalau dicuci digantung dan shockbreaker-nya sampai full keluar. Oh. Itu kan suka bisa bikin mati kanan kiri udah saya ganti baru. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau dengar enggak ada gitu? Enggak dengar, baru dengar ya. Baru dengar. Kayak kalau nyuci lebih baik kalau mau digantung napak semua bannya. Kalau mau cari kecian yang gantungnya bareng-bareng. Gantungnya 4 ban. Semua. Selain aman juga tidak berisiko kepada shock breaker. Betul. Dan enggak berisiko begitu. Oke, pelajaran nih. Tips.
Berharga. Ini R3 GL manual 2019. Berapa? OTR-nya saya kasih buat teman-teman 170 aja. 170 model ya. Baru nih teman-teman 2019. DP-nya 10 juta aja. Nah, DP 10 juta, angsurannya 5,5 4 tahun. 4 tahun aja. Ya. Kalau 5 tahunnya di bawah 5 kali ya? Kayak 4 jutaan. 4 jutaan. 4 jutaan. Nanti diobrolin aja. Sangat fleksibel. Ini contekannya adanya 4 tahun doang nih. Saya nih yang bikin contekannya Sandri. Nanti yang mau 5 tahun diobrolin aja. Iya. Nah, ini juga muat 7 orang. 7 orang, 7 seater. Si Abi Turbo Prestige 2018. Kilometer 30.000. Oh, 30.000 antik nih teman-teman. 30.000. Masih layak seperti sudah baru. Sudah pakai kamera 360. Mana kamera, kameranya? Oh, di sini kameranya. Ini di depannya ada juga. Iya, kamera 360. 360. Siap. Ini saya kasih OTR-nya 435 aja. 435. 435. Prestige Turbo. Prestige Sunroof-nya Turbo. Sunroofnya panjang banget. Sunroofnya sampai ke belakang. Sampai belakang. Atau iya. Kalau bisa lebih ke sana. Nyatu sama kaca. Ini DP-nya 40 juta aja. 40 juta. Angsurannya 11 juta 5 tahun. 5 tahun. Oke. Kalau mau angsurannya lebih ringan ya. Lagi, naikin DP-nya. Dia paket bunga premium. Saya kasih bunga cuma 7,5%. Bisa? Bisa. Minimal tapi DP? Tapi DP-nya 20% dari harga kendaraan. Nah, nambah dikit lah itu. Harga kendaraan ini kira-kira 440 gitu ya, 430 gitu ya. 190-70 jutaan lah ya. 70 jutaan. Bisa. Saya kasih bunga premium 7,5. Itu ngalahin mobil baru tuh bunganya. Bunga premium. Bunga premium. Khusus mobil-mobil premium ya kok ya? Khusus. Khusus mobil premium. Nah, ini nih. Cakep banget warnanya. Brio RS. Ini jarang nih. Biasanya yang warna kuning rada inde nih kalau di yang barunya. Benar. Ini ada teman-teman. Brio RS CVT 2019 kilometer 40.000. Ban sengaja belum saya ganti, tapi teman-teman nanti saya gantiin ban baru. Oke. Bonus kalau 40.000 ya ban begini. Oh gitu ya. Agak botak. Siap. Nanti kanan terima dan baru kiri, lah. Terima dapat ban baru. Ban baru teman-teman. Jadi kalau saya ganti sekarang bisa aja. Cuma customer pasti akan bertanya-tanya. Kenapa ini kilometernya 40.000 dan bannya udah baru? Baru. Gitu. Nah, kalau ini ya udah kelihatan apa adanya. Kelihatan masih bawaannya dia, jadi ceritanya adalah sebenarnya. Siap. Ini Brio, saya kasih buat teman-teman cukup di DP-nya 25 juta. Oke, 25 4,65 juta. 5 tahun. 5 tahun. Dapat mobil nyaman. Brio RS. RS. Irit Pol. Ini bukan LCGC teman-teman. OTR-nya? OTR-nya saya kasih 185. Tuh. 185. Barunya 235. 230. 235 lah. Nih, mobil banyak yang nyari juga nih. Matic atau manual? Matic. Benar. Tahu aja. Saya ngesut. Udah ngintip dulu. Kalia Matic 2017 ini kilometernya 100.000. Ini Sorry, G. Salah ngomong. G, ini G Matic. STNK-nya juga G. Kepleset doang. Udah full body kit, udah full ini ya, aksesoris ya, kok ya? Aksesoris. Okay. Terus, ini buat teman-teman saya kasih OTR-nya 115. Nah, murah. DP-nya cukup di angka 20 juta. 20 juta, 10 juta. 10 juta. 10 juta. Angsurannya 3,5 5 tahun. 5 tahun. 3,5 dengan DP 10 10 juta. Karena angkut. Ini cepet nih biasanya nih. Matic sebentaran hilang. Sebentaran. Pajaknya murah 2 jutaan. Murah. Nah, ini nih. Innova Legend. Luxury. Ini juga jarang ada di lapangan. Betul. Innova G Luxury ini yang tahun 2000 SZ ini 2012. 2012. Tapi Bang Imam bertanya enggak kenapa 2012 iya. Udah gini? Ini model udah barong. Jadi ganti dari sini. Oh, satu itu ya. Di upgrade barong. Ya. Emang gak ada bedanya sih kalau untuk bodinya ya kok ya? Gak ada, jadi konsumennya royal ya. Siap. Dia ganti ini, dia ganti ini, dia auto retract. Auto retract. Punya ribbon. Punya ribbon ya? Iya. Iya. Jadi kalau pencet kunci, dia nekuk sendiri otomatis. Udah mobil-mobil sekarang lah. Ini beneran jarang teman-teman di showroom-showroom yang lain yang pernah kita kunjungin juga. Hampir gak ada. Jarang dia banget. Luxury ini dalam ada TV tengah Captain dan seat. Captain seat. Itu. Jadi Matic lagi. Matic. Manualnya juga ada ntar ya. Aduannya ada ya.
Ini Innova G Luxury 2012. Ini saya kasih OTR-nya cukup di angka 175. Nah, 175. DP-nya 30 juta, angsurannya 5 juta 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. 5 juta aja. Ya. Dapat Innova. Dapat kilometernya Innova. Berapa, Pak? Ini kilometernya 110.000. 110.000 standar pakai. 110. Teman-teman tahun 2012. Ya. Siap. Kita ke belakang, oh, belakangnya. Nah, ini saya Civic. Suka nih mobil ini. Di tahun ini ya, saya suka. Kalau sekarang Civic udah futuristik banget ya. Ya, selera. Selera siapa ya? Selera. Tapi mobil tahun ini, model ini masih enak dipakai, murah. Udah murah, murah ya? Murah. Udah di bawah 200. Di bawah 200. Di bawah 200. Gokil nih. Daripada beli City 2017, nah, gitu dong. Ini. Dan kilometer baru 70.000. 70.000. Ini 70.000. 2013 70.000. Tahunnya. Jadi beliau jual ke saya 2 unit, satu 70.000, satu 50.000. Innova baru 50.000. Full ori termasuk yang ini. Mantep ya. Itu kulit asli bawaan. Enggak dong, ini udah diganti. Gantian. Kan ya? Dia bawaannya blue dru. Cuma ini di cover. Tapi bagus, cakep. Cakep ya. Jadi abu-abu buat teman-teman yang suka abu-abu. Mampir deh, ada Civic antik di sini. Civic biasanya kakinya gerudukan. Yang ini enggak, masih bawaan. Masih bawaan. Luar biasa. Ini dashboardnya juga cakep banget, bertingkat. Ya, dua layer pedal shift. Wah, ada keren lah. Tahun keren. 2013 sudah cakep banget. 1800. 1800, teman-teman. Oke, buat teman-teman ini kilometer 70.000, pajaknya panjang, alamatnya Bogor. Bogor. Sentul. Ya. Sentul, orang Sentul. Lewat bannya pada tebel, dalamnya rapi, plafon nggak kotor. Biasanya Civic-Civic tahun tua lecek karena yang pakai anak muda. Kalau ini opa, yang pakai opa. Diles-les tiap hari ya. Yang pakai opa, beneran opa. Nanti lihat aja di itunya. SNK-nya. Oke, nanti datang ke sini langsung intip, teman-teman. Ya. OTR-nya berapa kok? 185 aja. Udah murah ini. Udah seharga LCGC. Iya. Dapat mobil mewah. DP-nya 40 juta. Heeh. 40. 5 tahunnya 4,8. Murah kan? Dapat Civic. 4 jutaan doang, dapat iya. Civic. Pakai Civic Fanta Bravo. Siap. Fanta Bravo bener. Fanta Bravo. Oke, pajaknya udah murah belum gua ini? Pajaknya 5 jutaan lah. Masih 5 jutaan ya? 5 jutaan. Masih 5 jutaan. Karena harganya juga kan tinggi. Ya. Saya aja yang kasih murah. Antik, buru-buruan. Nah, ini mobil keluarga Mapan. Keluarga Mapan. Sultan muda juga boleh pakai, boleh. Yang hobi kebut-kebutan. Ini kalau Innova segala segmen kok. Benar. Semua segmen masuk lah. Saya juga mau, tapi istri saya lo nggak kasih. Iya. Dia bilang dia mau yang lama aja. Oke. Innova Venturer. Venturer diesel 2021. Nah. Saya ada 2 unit. Kalau nggak salah ini nomornya yang blank. Antik. Blank. Iya, blank. Jadi kalau nomornya blank biasanya beda. Iya. Udah saya nggak usah obrolin ya. Nomornya 8550 blank. Nggak ada belakang ya. Yang ini kilometer 30.000, yang belakang, sorry, ini 20.000, itu 30.000. Sama-sama 2021. 2021. Jadi langsung kita bahas aja dua-duanya. Yang ini pajaknya mirip-mirip, bulan 5 dan bulan 6. Tipenya juga sama. Iya, tipenya sama, angsurannya sama. Sama. Teman-teman suka yang pilihan nomor 3 angka. Atau yang blank ini. Blank ini, yang blank aja sih. Venturer diesel 2021, kalau yang blank mah Bang Imam aja yang nafsu. Kan udah dibayarin ya. Saya sempat ditawar. Pemesannya udah dibayarin nih kok ya. Nomornya saya sempat ditawar 30 juta. Ah. Cuma saya pikir prosesnya lagi repot. Iya. Emang rezekinya konsumen yang nonton ini kalau emang yang mau dapat nomor blank. Dapat nomor blank tapi bayarnya tetap bayar sama aja. Sama aja. Sama aja. Karena kan di awal bayarnya. Iya. Bonus. Oke. Ini buat teman-teman saya kasih OTR-nya 475 juta. Nah, 475. 475 diesel. Ya. DP-nya cukup di angka 60 juta. Oke. Angsurannya 13 juta 300 4 tahun. 4 tahun. 5 tahunnya 11 juta 500. Siap. Nah, tinggal pilih. Ya, buat teman-teman yang mau nyari mobil diesel mewah, nyaman, nyaman dan semua orang pasti tahu.
Ya, Innova. Orang kaya lama pakainya Venturer. Sultan juga pakai ini. Menteri loh kok iya. Pakai ini. Venturer. Diesel barunya udah susah. Pajaknya 7 jutaan. Pajaknya 7.500. 7.500. Jadi dua ini sama nih. Sama. Dua-duanya masih belum pernah cat ulang. Pastinya. Dari dua ini orang yang berbeda. Baru. Hari ini saya ditawarin yang ini, besoknya ditawarin yang itu. Ini beda orang. Beda orang. Tadinya mau saya skip, tapi aduh, mobil bagus ya. Tergoda. Pusing juga. Tapi kan padahal susah nanti jualnya ini kok. Mobil siapa baru bilang? Wah, ini rame yang nawarnya aja belum pada serius. Iya. Nawarnya mencoba-coba, dia bandingin sama saya katanya kok dulu barunya 485, kok sekarang harganya segini. Silakan beli baru. Iya, kalau masih ada. Nggak ada. Jadi diesel itu sensasinya beda Pak Imam. Betul. Sensasinya beda. Kebetulan dua GD ini pakai solar 6000, nggak ada beda. Masih aman. Masih aman. Kecuali yang Euro 4 ya. Euro 4 itu yang kalau kita beli baru 2022 di atas bulan 4 atau 5 sama sales mobil baru dikasih surat tambahan, iya, tanda tangan iya, dulu menyatakan iya, tidak pakai solar biasa. Nanti betul, akan garansinya hilang. Dan itu beneran, cobain isiin yang back solar 6000. Indikatornya nyala. Karena dia mesinnya ada Euro 4. Mesinnya sama, cuma ada something yang bikin dia tuh nggak boleh pakai solar. Betul. Siap, ini masih tahan nih, masih kuat. Ini. Makanya masih diburu se-Indonesia. Karena tenaganya badak. Dan enak banget. Nggak keluar lagi, terbatas lah keluar pun. Terbatas betul banget teman-teman. Jadi buruan, di sini ada nih. Nah, yang ini juga CRV. Saat tadi kita bahas 17-18, ini kita lompat 3 tahun. Dari 17 ke 20. 2020 kilometer 50.000. Oke, standar pakai lah. OTR-nya 475 aja. Nah, 475. Pilih CRV atau Venturer? Kalau saya? Iya. Ini, boleh juga. Tapi ini minumnya turbo, Pertamax turbo. Harus? Wajib. Pertamax biasa boleh nggak? Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja ya. Tapi dengan mesin 1500 kompresi tinggi, baiknya pakai Pertamax turbo atau CLV Power. Apalagi sekarang ada Nitro Plus-nya. Hah? Beda banget. Oh gitu ya? Ron 98 itu dipakein ke sini. Wah. Jos. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau yang beli mobil ini ya harus siap sih. Seharusnya harus siap. Sudah siap sih. Pasti siap. Iya dong. Punya mobil udah siap teman-teman. Ya kalau tingkat keiritan antara ini dengan ini bisa jadi sama. Karena ini saya sendiri bisa dapat 111. 111? Dalam kota? Dalam kota pakai V-Power. Ah, irit ya? Irit. Terakhir nyoba BP, terakhir nyoba lagi Nitro Plus. Huh? Dan Nitro Plus beda. Ya harga nggak bohong. Iya, betul itu teman-teman. Jadi ada kualitas masing-masing lah. Harga nggak bohong. BP okay juga oke. Okay. Untuk DP dan angsurannya berapa? DP dan angsuran. Ini cakep juga. Tadi ini DP-nya berapa? 60. Samain deh. Sama ya. Cicilannya kurang lebih sama ya. Sama. Cicilannya 11.500. Itu teman-teman. Jadi tinggal pilih mobil-mobil di sini. Mobil-mobil Honda banyak, R3 banyak, Innova juga banyak. Pas banget nih buat mudik. Venturer saya ada Venturer 2017, Venturer diesel juga. Oke. Okay. 2020 Venturer diesel juga. Ada. Yang warna putih. Putih dua-duanya. Nah. Jadi Venturer hitam putih ada di sini. Siap. Ya. Kita geser kemana kok? Sono. Kanan, oh, okay. Bor. Wah, pertamanya mobil. Mobil. Mobil jagoan nih. Oke. Okay. Waduh. Mulus. Mobil saya justru yang itu ininya udah ini kok. Kenapa? Bocah. Baret-baret? Iya. Poles aja. Poles aman ya? Aman. Justru waktu mobil ini belum ada sama sekali nih, baret-baret apapun. Masih belum keren. Belum ada. Belum ada baret. Oke. Okay. XL7 Alpha tipe tertinggi 2022 pakainya. 2022, Februari akhir. Niknya 2021. Yap, betul banget. Bang Imam udah bayarin pajaknya. Udah panjang pajaknya.
ini buat teman-teman saya kasih OTR-nya 225. Oke, 225. Bungkus teman-teman. DP-nya 20 juta. Murah meriah. Angsurannya 5,55 tahun. Nah, dengan DP 20 juta, waktu saya beli DP-nya di atas 50. Iya. Angsurannya kurang lebih segitu. Kurang lebih ya. Kurang lebih segitu. Ini pajaknya murah ya, Pak ya? 3 juta setengah. Saya lupa yang bayar siapa kemarin ya. Saya. 3.400.000 sekian. Iya, iya, iya. Itu kelebihan dari plat F. Iya, benar. Murah ya. Murah kok. Janji nggak kalau temen yang beli, temen-temen di sini yang beli, tahun depan boleh pinjam sekali? Boleh, boleh. Sekali, dua kali, tiga kali, boleh lah. Nanti tinggal ngomong, teman-teman. Yang mantap. Penting, bos, kilometernya masih antik. 20.000. 20.000. Oke. Ini Fortuner VRZ. Ya ini yang VRZ TRD, bukan TRD, ini VRZ 2017. 2017. Kilometer 60.000. Oke, standar pakai untuk sekelas VRZ. Masih full orisinil, termasuk ke bumper, belum pernah cat ulang, dalam masih rapi banget. Ini baru datang kayaknya, ini juga nih masih ada tuh. Nah, ini masih ada. Ini nanti dipoles hilang. Bersih dipoles, sudah kinclong. Dipoles hilang. Untuk OTR-nya kok? OTR-nya saya kasih 389 aja. Di bawah 400. 389. Enak nih buat ngebut. Betul. DP-nya 30 juta. Oke. 5 tahunnya 10,5. 10,5 5 tahun. 5 Josh, tahun. Dengan DP segitu loh ya. Bungkus. Ya. Pajak 6 jutaan. 6 jutaan. 6 jutaan. Nih, Venturer lagi nih. Nah, ini yang saya bahas nih tadi. Ini Venturer 2020, kilometer 40.000. Nah. 40.000 2020. 2020. Sekelas ya. Mobil diesel. Oke. Okay. Oke okay, banget. Banget. Saya kalau mobil diesel gini, kalau nggak antik, nggak beli. Venturer ini kelasnya udah kelas middle up. Middle up, betul. Jadi kalau yang layu-layu, mendingan skip. Nah. Saya skip aja. Kalau yang gini-gini, saya beli. Oke. Okay. Walaupun duit kurang, saya telepon Imam. Mam, mam, transferin gue duit, mam. Nah, metik dulu. Duitnya kurang nih, mam. Bayarin, mam. Amin. 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 Doa, doa. Oke, okay, untuk OTR-nya berapa kok? Kalau tadi 475. Siap. Yang ini saya kasih 450. Nah, 450, teman-teman. 450. Ini yang model sebelumnya ya? Model sebelumnya. Lampunya masih di sini nih. Beda 25 juta. Oke. Untuk Venturer ini DP-nya cukup di angka 50 juta deh. 50 juta. Angsurannya 5 tahun 10,5. Nah. Masih masuk deh. Lumayan ya bedanya ya. Ini semua orang juga tahu bahwa ini mobil Sultan. Siap. Venturer diesel. Diesel teman-teman. Enak, nyaman, irit. Nah, apalagi jarak jauh. Waduh. Enak banget. Enak banget. Napak. Pajaknya. Mau kesana dulu apa sini? Tanggung nih ini. Oh iya ini. Pajaknya ini kurang lebih 6. 6,5 lah. 6,5. Ya, 6,5. Nah ini juga nih. Ini baru mobil datang. Wih, baru datang kok? Baru datang. Cakep. Masih grass nih. Evalia. Evalia XP. X. XP 2012. Oke. Okay. Ini kilometernya 100 ribuan deh. Oke. Okay. Standar pakai untuk sekelas ini Evalia bisa buat 2012. Keluarga, bisa buat usaha. Bawa barang juga. Betul. Ini lebih nyaman dibandingkan yang lainnya nih. Ini DP-nya agak tinggi tapi angsurannya murah. Oke. Okay. DP 15 juta, angsuran 3 juta aja. 3 juta. 3 juta. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. 3 juta bulat. Ini bisa bisa nyari duit sendiri nih. Mobilnya udah engine start. Udah engine ya? Keyless ya. Oke, Pak, masih begini ya, Kak ya? Tapi udah keyless. 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 Puter keyless. Kamera bawaannya dia built in. Oke, kamera ada mundur. Ada di odometer. Siap. Oh, di ya kalau XL7 kan di spion ada. Ada. Di layar ada. Iya. Kalau ini di odometer ada. Nih, bawaannya. Baru tahu saya. Jepang punya, Bro. OTR-nya berapa, Pak? OTR-nya ini cuma 90 juta. Matic. Mantap. Matic dong. XP Matic. Ini antik barangnya itu, lihat. Bagus banget. Cakep banget. Cakep banget. Siap. Kita lanjut ke sana, Kak. Boleh. Nyelip-nyelip dikit. Nah, ini barang Honda antik Jazz nih. Honda Jazz RS CVT 2014, kilometer 110.000 satu tangan dari baru. Siap. Servis di kota Honda. Heeh. Track steer baru ganti.
12 juta di Honda. Boleh dibawa ke Honda buat dicek. Siap. Recordnya. Recordnya bisa dilihat. Bannya juga masih pada tebel. Oke, ini keluaran pertama model gini ya. Keluaran pertama ya. Satu tangan dari baru. Oke, OTR ya? OTR-nya 188 aja. Nah, di bawah 200. 188. Paketan kreditnya kok? Paketan kreditnya. Nih, saya kasih buat teman-teman murah nih. Kasih murah aja. Kasih murah aja. Barang nanti. Tahun barang depan harga nanti naik. Loh iya loh kok. Oke. DP-nya cukup 18 juta. Oke, 18 juta. 5 juta 5 tahun. Lanjut. Nih, ini juga mobil enak nih kok. Ini Grand Livina XV Matic 2008. 2008. Ini udah CVT ya Matic-nya ya, 2008. CVT. Ini yang pertama mencetuskan CVT nih Nissan. Kilometernya 140.000. Oke lah, standar pakai 2008 soalnya. Oke, ini DP-nya cukup di angka 10 juta. 10. 10 juta, angsurannya 2,8 4 tahun. Nah, 4 tahun. 2,5 5 tahun. 5 tahun. Jadi tinggal pilih 2 jutaan aja mobil 2 jutaan, nyaman 1500 cc. Saya punya Grand Livina yang angsuran di bawah 2 juta. Pantengin ada terus ya di video ini ya. Siap. Wajib di Grand Livina angsuran 1.900.000. Di sana ya. Di sana. Oke, jadi pantengin terus. Nah, ini ada Expander Sport. Sport. Okay. 2017. Bawaannya dia kan masih bludro. Uh-huh. Ini udah pakai kulit asli. Asli. Kulit bukan napa leather tapi asli. Siap. Venturer kulitnya napa leather. Setengah ya KW. Kalau ini asli 9 juta bikinnya. Siap. 9 juta. 9 juta kilometer 40.000. Orangnya apik nih. 50.000. Ya, baru 40.000 dan full orisinil. Okay. Baret dibiarin belum ada cat ulang. Siap. Pajaknya panjang bulan 11. Alamat Jakarta Barat. Jakarta Barat. OTR-nya ini buat teman-teman Expander. Cukup DP 30 juta. Siap. Angsuran 5,355 tahun. 5,3. Mantap. Iya. Dapat Expander Sport Matic 2017. 2017. OTR-nya? Ini saya kasih OTR-nya 210. 210. Kita mantap geser kok. Yuk. Pajaknya 3 sampai 4 juta. Ini Ras TRD Matic 2019, kilometer 30.000. Oke, antik. Pajaknya panjang bulan 2. Tahun depan. Tahun depan. OTR-nya 225 aja. Nah, 225 TRD nih teman-teman. TRD. Dengan paketan kreditnya? Paketan kreditnya DP-nya cukup 30 juta. Siap. Angsurannya 5 tahun 5,9. 5,9 5 tahun. 5 tahun. Dapat trust. Trust. Masih wah di sini mobil 30.000 full ori. Kinclong. Ini lagi nih, Venturer Diesel lagi. Banyak amat sih Venturer Diesel. Cocok lah buat budik. Suka banget sama Venturer. Suka banget sama dieselnya. Suka banget. Tadi ini 40.000, ini 50.000. Oke. Tahunnya 2017. 2017, antik. Antik. OTR-nya saya kasih di bawah 400. OTR-nya 389. Nah. 389 aja. DP-nya cukup di angka 40 juta, angsuran 5 tahunnya di bawah 10 juta, 9,7. 9,7, 5 tahun. 5 tahun. Mobil enak, nyaman, waduh, udah mantep. Tangguh. Head on. 10 tahun ke depan masih... Wah, keker masih. Innova mah. Keker. Kita ke belakang ada Fortuner diesel lagi. Nah, ini diesel lagi. VRZ TRD 2019, kilometer 60.000, pajak panjang, alamat Tangerang. Siap. Spesial buat temen-temen nih, saya kasih DP-nya 30 juta aja. 30, mobil sih baby loh. OTR-nya cuma 450, TRD ya. VRZ, TRD, VRZ, TRD paling 2019. Tinggi. 2019. DP 30 juta, angsuran 5 tahunnya 11,5. 11,5, 5 tahun? 5 tahun. Ini dengan yang model sekarang nggak jauh perbedaan. Nggak jauh beda. Kalau untuk Fortuner. Nggak jauh Oke. beda. Pajaknya 7 jutaan ya? 7 jutaan. Ini ada HRV. HRV. HRV CVT 2015. 2015, keluaran kilometer, pertama. Keluaran pertama, ini kilometer 150.000. Oh, rajin. Rajin. Yang penting kondisinya masih oke. Oke. Untuk OTR-nya, Pak? OTR-nya saya kasih ini 210 juta aja. 210, CVT? Ya. DP-nya cukup di angka 25 juta. Oke. Angsuran 5,65 tahun. 5,65 tahun. Ya. Dapat mobil mewah hitungannya. Mewah. Lanjut.
Ini Yaris. Ini Yaris e-matic 2013, kilometer 110.000, satu tangan dari baru. Oke. Ini buat teman-teman saya kasih DP-nya murah nih. DP-nya cukup di angka 20 juta. 20 juta. 5 tahunnya 3,5. Nah, 3,5 aja. Murah banget. 3,5 dapat Yaris. Yaris enak. Udah yang facelift, udah yang keluaran nyaman. Terakhir. 13. Irit. Irit. Irit bandel. Banget. Bandel. Terios. Terios. Terios ini sama udah juga. Kejual. Ini aja oh, nih. Oh, udah kejual. Udah kejual. Siap. Terios yang ini aja nih. Ini Terios. Ini ada Terios kakaknya. Adventure. Adventure 2017 kilometer 40.000 full orisinil, ada cat ulang doang di sini nih. Dikit. Sama di bagasi, selebihnya orisinil bawaan pabrik. Cakep nih. Cakep banget. Orisinil semua. Transmisinya? Manual. 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 Oke. Okay. Adventure teman-teman. Adventure. DP-nya 25 aja nih. DP 25. Angsuran 5,3 4 tahun. 4 tahun aja. OTR-nya 5 tahunnya pasti di bawah 5 juta. Di bawah. OTR-nya saya kasih 175. 175. Sip. Masih grace banget teman-teman. Masih grace banget. Gagah. Jaguar bosen enggak? Enggak lah. Enggak apa-apa. Belum dapat jodohnya. Jaguar P6 2005 135. Udah bungkus cash teman-teman only. Teman-teman yang sering nonton pasti dia lagi. Ya nanti ada masanya kok. Siap. Kita lanjut yang Terios. Terios Adventure. Ini RR 2018 okay. Kilometer 40.000. Alamat Jakarta Barat, pajak bulan 11 panjang. Siap. Mode tinggal pakai ya, oke deh. Matic Keyless. Keyless. Ini DP-nya cukup di 29 juta aja, nah. Angsuran 5,3 5 tahun. 5 tahun. Modelnya sampai sekarang yang baru. Sama. Masih sama. Masih sama, belum ada perubahan, teman-teman. Siap. Yang mana? Kah? Itu Brio. Brio. Sorry, itu Yaris S Limited 2013 warna merah. Warna merah. Warna merah itu saya kasih DP 25, angsuran 3,5 5 tahun. Beda 5 juta doang sama yang E. Ini mobil baru datang nih. Nah. Tadi kata Bang Imam ini yang kemarin di story, iya. Baru tadi pagi masuk. Grace banget. Grace banget. Grace banget teman-teman. Kilometer baru 16.000. 16.000 tahun 2019. 20. Oh 19. Nah, bingung kan? Iya, kenapa ini 12. Platnya 1225. Entah dia terlambat jadiin STNK atau apa. Setahun terlambatnya. Bingung ya. Ini kan mobil favorit. Betul kok. Nggak mungkin dipending segitu lama. Iya. Tapi ini niknya 19. Niknya 19 ya? Ya jadi makanya saya bicara ini 19. Okay. Tapi ya kita bisa dibilang bonus 1 tahun nih mobil masih muda. Betul. Karena garansi ngikutnya dari harga, dari pas keluar STNK. Pas keluar mobil. Keluar mobil. STNK. Betul. Mungkin 2020. Tahun lama kali ya? Hah? Tahun lama kali ya? Entahlah. Saya juga sampai BPKB faktur 19 semua. Dan itu tangan pertama kok? Tangan pertama dari baru. Belum pernah balik nama ya? Belum pernah balik nama. Antik nih berarti. Ya. Harga 19. Harga nih. 19. Ini saya kasih buat teman-teman murah meriah. Ya. Spesial. Showroom kiri. Expander Cross 2019. OTR-nya saya kasih 240 juta. 240. Iya, 240. DP-nya 25 juta. Oke. Angsuran 7,74 tahun. 4 tahun aja. 5 tahunnya pasti 6 jutaan. 6 jutaan. Nanti ditanyain. Siap. Ini Sienta G-Matic putih 2018, kilometer 60.000. Oke. Pajak panjang bulan 11, Jakarta Pusat. Buat teman-teman ini saya kasih murah lagi. DP-nya 25 juta aja. 25 juta. Angsurannya 5,3. 5 tahun. 5 tahun. 4 tahun. 4 tahun. 5 tahunnya 4,6. Nah, beda 1 juta. Beda 1 juta lumayan. Oke, okay, lumayan. Nanti tinggal pilih aja teman-teman. Ya. Pajaknya 4 jutaan. 4 jutaan. Murah meriah. Murah meriah. Innova lagi kok. Ini Innova diesel Innova bensin. Bensin Luxury 2013 pure Barong. Ini keluaran pertama Barong. Keluaran ya. Pertama Barong tapi yang Luxury. Captain seat. Captain seat belum dipoles belum apa, saya juga baru dapat. Baru dapat. Ini buat teman-teman saya kasih murah nih. DP-nya 30 juta, angsurannya 5 jutaan 4 tahun. 4 tahun. OTR-nya kok? OTR-nya saya kasih 180. 180. Ya. Mantap. Pajaknya 3-4 jutaan. 4 jutaan. 4 jutaan. Ini CR-V Prestige. Ini juga sama baru dapat. Nih, baru dapat. Ngaco ya, CR-V Prestige fender ditaruh di pinggir jalan. Limited kan? Limited. Limited ini fender audio. Dia udah ada sunroofnya nih yang model ada ini. Ada sunroof.
Fender Audio 24RM3. Oke, 2400cc. Betul, kilometer baru jalan 50.000. Oke. Mobil masih enak banget, tenaganya badak banget, tahun 2017. 2017, masih ada yang 2400. Ada. Kenceng nih. Kenceng banget. Untuk OTR-nya 325 aja. 325. Total DP angsuran kabarin saya aja. Nah, ini belum baru datang, nanti diobrolin aja. Siap. Request. Kita lanjut ke belakang. Masih boleh. Banyak mobil yang baru datang. Ini nih, antik nih. Ini jas antik nih. Antik nih. Ini satu tangan dari baru kilometer 70.000. Satu tangan dari baru kilometer 70.000, dalam masih kayak baru. Ini yang VTEC. VTEC. VTEC tahun 2006. 2006. 2006. VTEC Sporty keluaran pertama 2006. 2006. Jadi di belakangnya ada emblem Sporty. Siap. Kilometer 70.000, satu tangan dari baru, minusnya ini kita harus BBN. Oke. Karena yang punya terlalu rapi udah diblokir. Ini udah diblokir. Dijual langsung blokir ya? Jual blokir. Pas saya cek, oh iya bener lu, blokir beneran gitu kan. Jadi nanti bisa langsung balik nama pemilik ya? Pemilik langsung baru ya? Atas nama pemilik saya kasih cashnya 96 juta. Oke, dapat Jazz VTEC Matic. Ya. VTEC Matic. Okay. VTEC manual, sorry. Manual. 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 Antik. Just antik banget. Ini salah satu mobil antik yang kita punya. Dan ini yang Brio ini juga antik banget. Full orisinil. Saya ngecat di sini doang. Kilometer baru 30.000 nih Brio. 30.000? Brio ini? Build up 2012. Iya. CBU nih. Ini teman-teman kalau datang ke sini ngelihat kacanya aja ini udah terpukau. 2013, 30.000 kilometer. 1.300cc nih. Ini harganya juga pedes. 120 juta. Murah lah kok. Oh murah. Murah. Build up. Buat Brio build up. Build up. 1.300cc. Ini bukan 30.000. Bukan LCG sih teman-teman. Bukan. Bukan. RS juga kalah. Larinya kencang banget. Kencengan ini. Ya. Ini Brio build up. OTR-nya saya kasih 120. DP-nya bisa di angka 20 juta. Oke. Kayaknya angsurannya masih 3 jutaan dah, kenapa catatannya belum ada, Wan? Nih, santri bener-bener. Telepon aja deh. Langsung hubungin aja. Tapi ini mobil masih agak baru. Ini saya baru pindahin dari belakang ke depan per hari ini. Ini cakep nih. Udah siap jalan ya, Pak ya? Siap jalan. Siap jalan. Ini yang merah udah laku. Udah merah udah laku. Yang silver ada, kita kesini dulu nih. Ini antik nih. Ini antik, ini mobil simpenan, satu tangan dari baru. Wah, dieselnya legend nih. Tangan pertama dari baru, diesel manual. Manual. 4x2. Siap. Tahun 2008. 2009. Oh, 2009. Ini buat teman-teman saya kasih total DP-nya 40 juta. Oke. Angsuran 5,8, 4 tahun dapat mobil Fortuner diesel. 4 tahun Fortuner diesel. Diesel. Barang langka nih. Manual. Manual. Koplingnya agak keras dikit, saya mau setel lagi. Oke, siap. Dia kan koplingnya kalau saya pakai oli ya. Saya salah nggak? Nggak tahu saya. Tahu saya. Saya bilang ke orang saya nih, tolong beresin koplingnya. Nah, nanti terima empuk lagi ya, kok ya? Empuk lagi. Empuk lagi. Ini OTR-nya berapa? OTR-nya saya kasih 205. 205. Mantap. D4D. Ini memang D4D. Dieselnya diesel legend. Ini nenggak Coca-Cola masuk boleh. Yang merah kan udah laku. Ini yang silver masih ada. Ini udah saat ya? Brio Emmanuel 2014. 2014. Brio Emmanuel 14, DP-nya, oh sorry. Kita hitung kilometer dulu nih. Kilometernya 110.000. Oke, standar pakai. Pajaknya panjang, alamat Tangerang. DP cukup di angka 10 juta deh. 10 juta. Angsuran 3,5, 4 tahun. 4 tahun aja. 4 tahun aja. OTR-nya? 100 juta. 100 juta. Bulat. Pilih ini 100 juta, apa itu 120? Itu aja. Ya 30.000 loh itu. Nah ini mobilio. Kilometernya antik. Mobilio CVT 2014. 14. Keluaran pertama nih. Kilometer 30, sorry. Kilometer 90.000. Oke. Okay. Satu tangan dari baru, pajaknya standard juga pake. Panjang, alamat DKI. Ini DP 15 juta aja. Bisa 15 juta. Ya, OTR-nya 140 juta. DP 15 juta, 5 tahunnya 3,850. 3,8. 3,8. 5 tahun. 5 tahun. Worth it banget, 3 jutaan. Siap. Ini low MPV ternyaman pada saat itu nih, pas keluar. Nah, ini agak berdebu dikit. Ini baru datang juga nih, Kak.
Ini kurang lebih satu bulan karena nggak diapa-apain. Iya, ngantri ya. Polesannya ngantri yang mau keluar dulu. Biasanya ini gitu. Livina XR 2008. Oke. Manual. 2008. Angsuran 1,9 juta. Oke. 1,9 berapa tahun, Pak? 4 tahun. 4 tahun. 3 tahunnya 2,2. Itu dia. Murah, Bria. 1.500 cc. 1.500. Oke. Ini DP-nya cukup di angka 18 juta. 18 angsuran 1,9. 1,9. Top. Ya. Ini sebagian udah kita poles nih. Hari ini belum keburu ke sini. OTR-nya ya kan? Berapa, kok? OTR-nya ini cukup di angka 69 doang. 69? 69. Nego mampir aja. Tahunnya nggak tua-tua banget, 2008. 2008. Ini hitam kebiruan nih. Hitam kebiruan. Nah, ini mobil Yo juga sama nih. Ini yang udah nggak di belum dipoles-poles. Mobilnya CVT 2017, kilometer 60 ribuan. 60 ribuan. Jadi belum dipegang karena konsumennya jual ke saya tapi minta tolong. Oh, jangan buru-buru dilunasin ya. Saya lagi ngajuin denda. Oh ya udahlah. Jadi saya belum bisa jual. Siap. Tapi nanti kalau ada yang minat, datang aja. Datang aja. Ya. Pokoknya siap rapi, udah siap jalan ya, Pak ya. Yang kemarin Wuling Cortez, beliau beli itu dan ininya dikasih ke saya tapi beliau mau ngajuin denda. Siap. Saya pikir ya udahlah, nggak apa-apa. Mobil CVT 2017 item, OTR-nya 165, DP-nya cukup di angka 20 juta, angsurannya 4,95, 4 tahun, 4,5, 5 tahun. 5 tahun. Ini mobilio, udah nggak keluar lagi. Nggak keluar lagi. Tapi sekarang lagi banyak dicari loh, Pak. Pasti. Mobilio. Udah banyak yang nawar, cuma saya tak dulu deh. Lagi ngajuin diskon denda, di leasing. Siap. Ini Innova G manual 2013, kilometer 50.000, antik, mobil dipakainya enak banget, koplingnya empuk banget, dalamnya tuh masih pada diplastikin. Siap. Plastik ini bawaan. Satu yang plastik bawaan pabrik. Oke, luar biasa. G manual 2013, pajak panjang, alamat Sentul. Siap. Yang tadi ya, sama yang itu ya? Sama, jadi satu orang yang punya Civic dan yang ini. Oke, orangnya apik nih teman-teman. Innova ini kebanyakan saya kalau kasih tahu harga, wow. Berapa harganya? Ini 188 juta. Masuklah. 188. Dengan kondisi yang ada ya. Dengan kondisi yang antik seperti ini, full orisinil. Full orisinil ada baret tuh. Oke. Okay. Makanya ditaruh di sini karena kita mau cat. Oke. Okay. Ini baret. Selebihnya masih ori nih teman-teman. Semua orisinil full. Kalau Innova mah. Wah. Ini teman-teman bawa dari sini ke Bogor, balik lagi ke sini kalau nggak enak, duitnya saya balikin. Oke, nah itu jaminannya. Iya. DP, bawa dulu dah. Ya, jangan DP, kalau mau dibawa, full dulu. Tapi kalau nggak enak, balikin full. Nah. Enak kan? Jaminannya itu, nggak ada tuh. Innova ini enak banget. Siap. 50 ribu, nggak ada kilometernya arti. Kilometernya 50 ribu, langka nih untuk sekelas Innova. Langka banget. Yang mau kredit kok? Nah, Innova G manual ini untuk total DP-nya cukup di angka 40 juta. Siap. Angsuran 5 tahunnya 4,3. 4,3 5 tahun. 4,3 5 tahun. Dapat Innova. Innova. Antik. 2013. Ayo, siapa yang mau melanjutkan mengurus mobil cantik ini? Nah, di kalau belakang mobil second kan jodoh-jodohannya kok ya. Betul. Kalau bisa ya nyari yang kondisinya oke biar panjang jodohnya. Ini Aira, di sini saya cat. Oke. Okay. Ada baret. Di sini kolong-kolong saya cat ada baret. Siap. Ayla X manual 2015. 2015. Ini mas. Kilometernya yang ini terakhir 100 ribuan. 100 ribuan. 2015 manual. Kelas Ayla oke lah. Tipe X. 1000 cc. 1000 cc. Ini irit pol. OTR-nya 89. Nah, 89 juta. DP-nya ceban. Oke. Okay. 10 juta. 10 juta. Angsurannya 2,5 5 tahun. Hemat. Hemat. Yang hemat-hemat nih. Nah, ini HRV Special Edition lagi 2019 kilometer 70.000 nih gini-gini ada somplak sebelah sana, sebelah sininya. Cuma selebihnya masih orisinil. Oke. Okay. Ya. Ini udah dirapihin. Lihat ya. Udah dirapihin kok. Lagi dirapihin itu dempul-dempul halus. Siap. Jadi ada baret di sini. Mungkin full step motor atau apalah seret gitu. Masih grass banget. Grass banget. Ini SE 2019. Kilometer kilometernya 70.000. 70.000 2019. Tuh kunci 2 apa semua lengkap. Standar pakai.
Ini total DP-nya buat teman-teman saya kasih OTR-nya ya, OTR-nya 295. 295. 2019. Oke, okay. Kurang lebih sama kayak yang di sono ya. Tinggian ini dikit. 10 juta. Untuk ini cukup DP 20 juta. 20 juta? 5 tahun 7,8. Nah, dapat mobil mewah. Mobil mewah. Kalau mau bunga 7%, bisa. DP gedein. Bisa ini. 7% aja bunganya. City RS Matic 2017. Oke. Okay. Ini barang-barang punyanya Agia nih. Nah, nemplokinnya di sini ya. Nemplokinnya di sini. City RS 2017. Kilometernya 100.000. Oke. Okay. Ini ada model baru facelift. Ini OTR-nya 205 aja. 205. 205. City 2017. Ini 2017. Ganteng banget mobil. Putih lagi warnanya. Bener. Untuk paketannya kok? Ini DP-nya cukup di angka 35 juta. 35. 5 tahunnya 4,5. Nah, 4,5 doang ya? Murah ya? Mantap. Mantap. Ini ada Brio. Rombongan Brio. Oke, okay, ini ada 4 unit Brio. Uh-huh. 17, 18. 17, 18. Dan ada Ayla. Uh-huh. Ayla itu bisa DP 15 juta, angsuran 3 jutaan. Yang Ayla itu? Ayla itu, yang 1.200. Siap. Ini Brio 1.200 juga. 1.200. Saya bacain speknya. Uh-huh. Brio SCVT 2017 warna abu-abu. DP-nya cukup 15 juta. Siap. Angsurannya 3,5, 5 tahun. 5 tahun. Oke. Okay. Yang 2000 apa yang Ayla ini itu DP-nya 15 juta. Oke. OTR-nya? OTR-nya ini 130. 130. Yang Ayla itu DP-nya 15 juta juga. 15 juta. Angsurannya 5 tahun 3,2. 3,2. OTR-nya? OTR-nya itu 110. 110 tahun 2017. 17. Ini Brio 2018. Oke, ini adeknya. Adeknya. Satya juga. Iya, DP-nya 15 juta juga. Heeh. 5 tahunnya itu 3,8. 3,8 5 tahun. 15 juta DP-nya. Oke. Okay. OTR-nya kok? OTR-nya itu 135. Beda 5 juta ini dari. 135. Matic. Ya, Matic semua. Matic semua. Ini di sini semuanya Matic, Brio, 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 Brio. Matic. Yang oh no. Ini udah dibahas tadi itu Jazz. Udah dibahas ya? Iya, yang itu Ayla tadi kan ada merah. Heeh, ini Ayla. Ini hitam. DP 10 juta, okay. Angsurannya 2,5. 2,5. Ayla manual. Hitam. 5 tahun. 5 tahun. OTR-nya? OTR-nya itu 89. 89. Yang warna hitam itu teman-teman. Hitam. Kita rada susah lewatnya nih. Oke, kilometernya. Sorry. Pada parkirnya ini sampai padat-padat. Padat banget. Itu kilometer kita berapa? Stokin. Kilometernya itu 120.000. Oke. Okay. Pokoknya standar pakai lah standar dengan pake. Kondisi yang enggak digulung-gulung. Apa adanya. Kita tetap rapihin, kalau apa adanya kan jual begitu saja. Kilometernya maksudnya apa? Kilometernya apa adanya? Benar apa adanya. Udah kesorean kayaknya. Kayaknya kita syuting udah 1,5 jam ya. Kayaknya panjang itu durasinya nih teman-teman. Jadi biar teman-teman puas nontonnya. Betul, nanti pokoknya ditanyain aja apa yang disebutin Ko Ivan untuk ya. DP dan angsuran. Bisa pakai DP itu paket itu ya? Bisa. Persyaratannya apa kok? Kalau KTP, KK, NPWP, WA dulu. Siap, nanti bisa dicek ya. Apakah masuk wilayahnya ya? Benar. Oke, kalau wilayah Jabodetabek pasti bisa? Pasti bisa. Luar kota, repeat order salah satu leasing yang teman-teman pernah pakai buat kredit mobil. Nanti pakai bisa itu ya. Pernah pakai BCA, Adira, CIMB Niaga, Klipan, apapun apa itu. Aja. Pokoknya langsung itu. Kok saya RO BCA, kok saya RO Klipan gitu ya. Kok saya RO BFI, siap kita kerjain bisa. 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 Jadi diobrolin aja. Diobrolin. Banyak mobil di sini, mobil keluarga, mobil LCGC, mobil anak muda, ya. Keluarga muda banyak. Datang aja langsung. Nah. Terakhir mungkin kok, bagi teman-teman yang ya. Masih ragu nih ngambil unit di Tira Auto. Seharusnya udah nggak ragu, iya. Karena garansi, jaminan, asisten di jalan, asisten udah di ada jalan, semua. Udah kayak mobil baru. Ya, jadi buat teman-teman semua jangan sampai terkecoh dengan harga yang agak miring itu, sedikit. Itu hati-hati banget. Nanti tiba-tiba pada saat udah terima mobilnya, jajan lagi. Betul. Malah harganya jadi sama, waktu, tenaga, pikiran juga terkuras habis. Betul. Apalagi kalau yang rusak masalah itunya ya, kayak bodi-bodinya itu kan iya, susah. Iya, betul, betul. Kalau di sini dijamin teman-teman. Siap. Oke, terus ikuti tim channel, ikuti Instagram Tira Auto. Yep.
@tiraautocar. @tiraautocar. Terus apa lagi kok? YouTube. Boleh itu aja. Pantengin di situ, update terus. Siap. Like, share, dan subscribe. Makasih thank you. Banyak, Pak Ivan. Terima kasih, Bang Imam. Sehat terus. Teman-teman, thank you juga. Oke, 2 jam ini.